Yang terakhir lah pokoknya tuh. Udah lihat video. Jadi kami sudah beberapa hari kami fokus di sepakat dua, baik sepakat ujung maupun yang terakhir ada di belakang asrama Bengkayang ya. Jadi ada beberapa titik api yang sudah kita padamkan dan alhamdulillah api bisa kita padamkan dan hari ini kita lebih pada pendinginan, artinya kita menyiram, menyemprot lahan bekas kebakaran agar api tidak muncul lagi. Dari temuan di lapangan tadi, titik api ini sudah dekat mana, Pak? Apakah dekat pemukiman, dekat jalan, atau akses lain, Pak, yang menjadi fasilitas umum? Ya, jadi kami pertama memprioritaskan memadamkan api kebakaran hutan lahan yang mulai mendekati rumah penduduk atau rumah masyarakat. Itu yang jadi kita prioritaskan, sehingga kami siaga 24 jam di lokasi tersebut, minimal kita bisa meminimais, mengeliminir api jangan sampai merambat ke rumah penduduk, termasuk di asrama mahasiswa Bengkayang ini. Dengan jumlah personil yang mungkin sudah sangat lelah dari beberapa pekan yang lalu juga ikut memadamkan, ini bagaimana untuk tetap berjalan aktivitas pemadaman dan para pemadam juga tidak terancam sakit ya, tapi karena mengingat asap juga sangat tebal dan beberapa kembali pemadaman juga sempat pingsan, Pak. Jadi bagaimana treatment yang dilakukan? Ya, jadi kita bekerjasama dengan teman-teman dari TNI, Kodim, kemudian teman-teman dari Polresta, kepolisian, baik itu Babinsa, Babin Kaptimas, kemudian kecamatan dan kelurahan sampai ke Polsek setempat, Polsek di Pontianak Selatan maupun di Pontianak Utara serta Tenggara. Jadi teknis kita melakukan memadamkan api di hutan dan lahan ini tentu dengan waktu yang sudah cukup lama, kita masuk hari ke-22 sampai hari ini dengan cuaca yang panasnya luar biasa, kemudian luas lahan semakin banyak, tentu kami memprioritaskan tadi untuk teman-teman menjaga endurance, menjaga stamina, ya kan? Jadi kita aplusan, jadi bekerjasama dengan pemadam kebakaran swasta dan teman-teman rescue dari Polri dan TNI, dan tentu kita harus di lapangan, kita harus jeli, kita menggunakan drone. Di titik-titik mana yang rawan bencana dan di titik mana yang api sudah mulai timbul, tentu kita harus berhati-hati melakukan strategi ini. Jangan sampai banyak anak-anak muda yang ikut relawan, yang ikut pemadam kebakaran swasta, mereka semangat sekali, mereka turun ke lapangan, sehingga mereka tidak begitu kurang menguasai medan dan bagaimana cara menangani. Itu yang kita prioritaskan untuk membackup mereka. Maka BBBD berada di depan, di ring 1 bersama biasa dengan Basarnas, kita berada di depan sambil mengajarin adik-adik kita dari pemadam kebakaran yang masih junior-junior. Mereka itu punya semangat yang luar biasa, tapi mereka kurang memahami strategi medan di lapangan. Ini yang kita bina mereka sambil bekerja, sambil kita bina mereka agar kehati-hatian itu penting sekali. Ya, apalagi di malam hari, kita tidak melihat lokasi titik-titik api yang sudah dipadamkan di permukaan, tapi masih menyala di dalam gambut. Nah, sehingga mereka saking semangatnya, mereka tidak melihat bawah, mereka melihat ke depan api yang hidup, sehingga mereka mengabaikan yang di bawah. Nah, sehingga inilah yang harus kita bimbing mereka untuk berhati-hati. Pak, kemarin sempat hujan rintik, hujan lebat, tapi waktu durasinya singkat. Dan diprediksi tanggal 3 Maret akan ada turun hujan menurut prediksi BMKG. Nah, hujan kemarin apakah cukup membantu dengan pemadaman titik api di lokasi sepakat ini, Pak? Ya, jadi hujannya sebentar sekali. Jadi sampai hari ini belum ada perubahan yang berarti. Nah, maka kita harapkan dengan hujan yang kontinu, minimal hujan itu katakan satu hari aja atau bisa 8 jam kontinu deras, insya Allah lahan gambut yang baranya mulai muncul di dalam itu bisa berkurang. Ya. Ini lokasi ini kan sebetulnya
lanjutan dari kebakaran sebelumnya, Pak ya. Iya, iya. Berapa luasan yang mungkin tercatat oleh BPBD terhadap aktivitas pembakaran dari kemarin sampai hari ini, Pak? Ya, jadi kita sudah memetakan daerah-daerah hutan lahan yang rawan bencana kebakaran, kita sudah petakan, maka kita punya kajian lokasi-lokasi atau kecamatan-kecamatan, kelurahan yang rawan bencana. Itu ada tiga, di Pontianak Utara, Pontianak Selatan, maupun Pontianak Tenggara. Jadi kita konsentrasi di Perdana, Sepakat 2, kemudian Pad Ajusin 2, Parit Demang, termasuk juga di Pad Ajusin 2. Jadi lokasi-lokasi itu yang kita siaga 24 jam. Menurut catatan BMKG hari ini, Pontianak ada sekitar berapa titik api, Pak? Yang terpantau atau mungkin menjadi catatan BPBD untuk bisa disampaikan kepada tim lainnya juga? Ya, kita punya tim, kita punya posko yang langsung dipimpin oleh Pak Dandim. Posko kita ada tiga, di utara, kemudian di selatan, maupun di dekat perbatasan Kuburaya di dekat bandara. Nah, jadi kita selalu berkoordinasi melalui aplikasi maupun melalui media sosial, kita sampaikan, dan dibantu dengan alat drone dari BPBD, tentu kita bisa tahu di mana titik-titik api yang mulai muncul, dan di mana yang rawan dengan rumah penduduk. Nah, dari situ kita setiap hari, siang, sore, malam kita petakan, sehingga mudah buat teman-teman untuk menuju lokasi tersebut. Nah, hari ini juga terlihat di Parit Demang ada aktivitas pembuatan kanal yeah. Pembersihan parit untuk air. Apakah ini juga menjadi bahan evaluasi hingga hari ini diterapkan seperti itu, Pak? Ya, jadi hari ini udah beberapa hari, itu lokasi-lokasi titik untuk penyedotan air, seperti di Parit Demang itu lokasinya ada dua. Satu untuk menyemprot atau memadamkan api kebakaran hutan lahan di sepanjang Perdana, Parit Demang, maupun Perdana Dalam. Maka dengan adanya alat eskavator itu untuk menggali parit, agar air itu bisa maksimal tertampung di situ. Sehingga mudah untuk menyalurkan di tiga lokasi tersebut. Karena di simpang Perdana itu adalah lokasi yang strategis untuk mendistribusikan air ke tiga lokasi, seperti di Parit Demang, Perdana Dalam, dan di sepanjang jalan Perdana. Pak, mengingat yang sudah disampaikan tadi oleh BMKG tanggal 3 Maret akan ada hujan, apakah operasi pemadaman juga akan tetap lari atau sudah punya target kapan berakhir dan kapan harus siaga kembali gitu? Ya, kami yang jelas dari posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kami standby 24 jam. Artinya walaupun dari informasi di BMKG itu tanggal 3 Maret itu ada curah hujan yang cukup tinggi, tapi kami tetap siaga di lapangan 24 jam. Artinya selalu mengantisipasi. Ada hujan sekalipun, walaupun tidak ada hujan, kami selalu melakukan kegiatan penyemprotan-penyemprotan untuk memadamkan sisa-sisa bekas kebakaran tersebut. Sehingga kami tidak akan lengah. Ya, intinya tidak akan lengah dengan adanya tanggal 3 ada curah hujan yang cukup tinggi. Terakhir, Pak. Terkait dengan kebakaran yang sudah cukup lama di sekitar pemukiman ini, data BPBD apakah sudah mencatat berapa warga yang terpaksa mengungsi mungkin karena dampak asap? Ya, dari sampai hari ini belum ada warga di sekitar lokasi yang kita evakuasi. Artinya dengan kita melakukan mengisolir, dengan kita melakukan mengeliminir daerah-daerah pemukiman, tentu itu membantu mereka tanpa mereka meninggalkan rumah. Nah, sehingga mereka tetap siaga juga, walaupun mereka sudah kita bantu. Seperti hari ini di asrama mahasiswa Bengkayang, kita sudah isolasi agar api itu tidak merambat ke rumah atau asrama mahasiswa Bengkayang. Termasuk juga beberapa rumah penduduk, baik itu di Perdana Dalam, Sepakat 2, kemudian di Paris 2, dan di Gang Masjid, kita juga melakukan mengisolasi. Artinya kita belum memindahkan, ya. Karena masih kondisi normal, ya. Artinya api dan asap kebakaran itu belum sampai ke rumah penduduk. Artinya masih bisa kita atasin gitu.